Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Solusi Seputar Elektronik ya. Kali ini sahabat pengguna Windows 10, saya akan coba berbagi pengetahuan, mudah-mudahan tentunya bermanfaat buat sahabat ya, pengguna baru maupun yang belum mengetahui ya, bagaimana cara mengatasi ketika Windows kita tiba-tiba minta update ya. Minta update atau tiba-tiba langsung masuk ke sistem update waktu kita mematikan dan tentunya kita waktu kita hidupkan ya. Itu dikarenakan sahabat ya. Jadi itu karena laptop kita terkoneksi dengan internet ya. Baik, untuk mengatasi hal tersebut, kali ini saya akan mencoba memberikan solusi ya. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk sahabat pengguna Windows 10. Bagi yang sudah senior, silakan saja diabaikan video yang saya buat ini ya. Ini hanya untuk pemula dan juga baru mengenal Windows 10. Oke, sahabat pengguna Windows 10, baik, kita langsung saja kita masuk di logo ya. Ini logo pencarian. Kita tuliskan di sini Share Picture ya. Nah, setelah kita menemukan tulisan atau keterangan seperti ini, silakan sahabat klik ya. Sahabat klik. Tunggu beberapa detik, nanti akan muncul toolbar terkait dengan settingan ya untuk menonaktifkan Windows Update ya. Jadi ini adalah penyebabnya. Oke, kita langsung saja scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah sampai kita menemukan Windows Update. Oke, kita cari dulu sebentar dulu ya, sabar. Sampai kita menemukan ada tulisan Windows Update ya, sahabat pengguna Windows 10. Nah, ini sudah kita ketemu ya, sudah kita temukan yaitu, nah ini. Ini adalah penyebab dari laptop kita yang ketika kita matikan tiba-tiba langsung mengupdate dirinya ya secara otomatis dan membuat kita agak sedikit kesal ya karena harus menunggu lama sampai 100%. Nah, ternyata ini adalah penyebabnya ya. Baik, untuk sahabat pengguna Windows 10, langsung saja kita klik dua kali ya pada Windows Update-nya. Nah, di sini akan muncul text bar seperti ini ya. Windows Update Properties Local Computer. Nah, di sini sahabat pengguna media sahabat pengguna Windows 10, di sini sahabat klik saja ya. Langsung klik disable. Nah, ini ya, di kata manual tadi kita langsung klik di disable. Dengan cara disable ini maka Windows kita aman, tidak akan minta diupdate lagi atau mengupdate secara otomatis ketika kita mematikan atau menghidupkannya. Nah, setelah itu sahabat langsung mengarahkan kursor ke tombol Apply. Setelah di Apply, lalu arahkan tombol kursornya ke OK ya. Setelah itu aman ya. Nah, setelah serasa isu sudah kita lakukan, maka kita kembalikan kembali ke posisi awal. Nah, ini sudah selesai ya untuk sahabat pengguna Windows 10. Jadi itu adalah salah satu cara mengatasi Windows kita ya saat minta diupdate ketika kita menghidupkan dan juga mematikan. Nah, jadi ini adalah penyebab utamanya yaitu jalur internet ya. Jadi ketika kita menggunakan internet atau terkoneksi dengan internet, maka Windows itu akan mengupdate dirinya ketika kita matikan dan ketika hidupkan. Nah, itu juga membutuhkan waktu yang lama, jadi membuat kita merasa apa ya, kesel atau bosan ya. Jadi mudah-mudahan tentunya dengan solusi yang sudah saya berikan tadi dapat bermanfaat ya untuk pengguna Windows 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.